Ya, wih mantap nih. Kita update lagi nih di lapak Batu Akik, sahabat Daeng yang ada di Pasar Minggu nih. Kita lihat yang mana bikin dompet kita bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini Daeng berkesempatan lagi untuk nge-review di salah satu lapak favorit yang ada di Pasar Minggu, tepatnya di sini di jembatan atau di jalan raya Ragunan. Nah, di sini tuh banyak pilihannya, murah-murah, agak terjangkau, bikin dompet bergetar. Dan kita kepake satu aja, mertua lewat kita cuekin. Seperti apa keseruan di sini, kita langsung update aja. Kita langsung kepo-kepoin. Nah, ini tadi kita sudah lihat suasananya di sini, ada jembatan, ada parkiran, pokoknya patokannya sini sebelah kiri itu. Nah, tuh teman-teman tuh tadi kita udah update itu, sekarang kita update yang di sini nih. Nah, ini lapaknya Kang siapa namanya nih? Bang Sarul. Bang Sarul. Oke, Bang Sarul izin saya mau update. Mama. Abang pelihara jin ya? Kenapa dia muter sendiri? Aduh. Oh, gitu. Berarti kena cahaya dia putar ya? Ai mama. Saya gak katro kadang kalau lihat yang begini-begini, saya pikir miaranya jin nih, aduh. Oke, Bang, ini kan ada beberapa jenis baca nih, saya lihat di sini nih, yang kayak gini nih. Ini dia maksudnya palamea apa doko? Ini dokon. Oh, doko ya? Doko. Ah, oke, saya coba angkat ya. Bentuknya kayak pandan ya, agak manja. Agak manjang itu. Ini yang begini berapa dia? Itu 150. 150.000 udah clean begini. Wah, udah plong ini kalau di center mah. Udah kristal betul. Tuh, tanpa alas tuh. Oh. 150.000 bacan. Ais, mantap. Ah, ada lagi yang di tengah nih. Ini berapa? Tuh, cuma 100. 100.000. Waduh. Ya, tapi kan ukurannya jumbo ini, Bang. Aduh, ini 2,5 juga ditawar orang jadi 200 ini biasanya nih. Makanya teman-teman jangan beli sama Daeng. Daeng itu mahal, belinya di pelapak. Karena saya nggak punya batu, jadi kalau kalian nawar saya mahalin aja udah. Nah, ada lagi kecubung ya, nih Kalimantan. Ya, ini berapa nih? Ini? Rp100.000. Oke. Rp100.000 kecubung Kalimantan. Alpaka juga ya? Alpaka. Alpaka. Oh, ini ada yang motif nih. Iya. Ini kayak ini gambar ansa. Oh iya, ansa benar. Karakternya kayak telur kodok, tapi motifnya ansa ya? Iya. Oh iya, dapat aja. Ini pintar yang bikin ini, yang pola ini. Jago yang bikin ini. Berapa dia? 350.000 nih, motif nih. Ini yang suka kontes cakep nih. Siapa tahu masuk nominasi ya, karena kan dia dapat karakter ini. Tuh. 350 ya? Iya. Oh ya, saya jualnya 500 deh biar saya dapat pego. Iya. Ini apa dia nih? Jatuh. Merasiam. Merasiam Bangkok ini mah ya? Bangkok. Tuh, ini berapa dia? 150.000 ukuran jumbo nih. Ayo, ini buat pemanis di jari cocok ini. Murah banget. Kalau saya pakai mah udah jadi 500 itu. Iya. Kenapa ya? Saya sengaja mahalin biar enggak dibeli orang. Ini lavender kayaknya. Lavender, ya. Ini yang berapa? Ini 80. 80.000 lavender, 80.000 teman-teman. Mantap. Terus yang mana lagi nih? Ini ada pandan sebenarnya. Ini pandan nanas, cuman memang ya belum digosok. Ini kan tadinya mau dikecilin ya, biar nyambung sama ikatannya. Ini berapa dia? Itu cuma 100. 100.000. Oke. Soalnya tukang gosoknya katanya beralih profesi. Ini. Oh ada? Oh iya tuh ada tuh. Siapa yang gosok? Ini, abang ini. Oh beliau? Oh oke. Saya pikir kan kemarin yang di situ tuh. Sekarang ya, udah pensiun dia ya? Udah pensiun. Duh, duitnya udah banyak berarti. Tadi kita opening di sini, terus mana lagi nih? Oh ini pandan merah ya maksudnya? Pandan nanas. Masih nanas ya? Ini berapa nih kayak gini? Itu 95. 95.000 teman-teman. Gak nyampe cepet loh. Murah meriah. Coba yang di kotak ini dia apa aja nih? Ini merah rose. Merah rose, maaf saya ambil satu. Oke, ini merah rose. Ini berapa dia? Yang 2,5. 250 ya. Ini merah rose nih. Cakep warnanya, Bang. Cakep. Ikatannya pakai apa nih kalau gini? Alpaka super. Wih, alpaka super ikatannya udah ketahuan ini. Ini mah kesohor saya kalau pakai ini ya. Aduh, janganlah kasihan mertua lewat saya cuekin nanti. Saya pakai yang biasa aja lah. Intinya teman-teman kalau mau nambah koleksi di sini pilihan beliau banyak ini. Yo, ini amatis ya? Itu Kalimantan. Oh, Kalimantan juga. Ini enggak ada gitu. Oh iya, kecubung Kalimantan alpaka ya? Alpaka. Berapa? 150. 150.000. Kecubung Kalimantan. Tuh, ada juga yang kecil-kecil nih. Mana lagi tuh? Ini bacan ya? Bacan. Wow, doko. Berapa dia? 75. Cuman 75 nih bacan doko nih. Ukuran minion ya. Size kantor lah ini mah ya. Iya. Ada juga ini Kalimantan juga ya? Iya, Kalimantan. Ini yang berapa?
95. Aduh mamae. Mantap kali ini video. Tanggal berapa sih ini sekarang ini? Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Ini berarti video baru ya, bukan editan nih teman-teman. Ini video baru. Nanti dikiranya video lama. Mana lagi? Itu banyak banget. Oh, ini ada cembung juga kita nih. Cembung ya. Cembung berapa nih? Cembung 80. 80.000 nih yang cembung nih. 80.000. Ini apa dia? Labrador apa apa Sapphire? Ini Black Sapphire. Black Sapphire. Ya, Thailand punya. Deh. Thailand punya nih. Wosh, Black Sapphire. Ini yang berapa? 200. 200.000 Black Sapphire ya. 200.000. Ah, itu apa? Fosil kelor bukan itu? Iya. Ini. Kelor. Oh, kelor. Berapa dia? 275. Wah, ini yang nyari kelor nih, ada juga di lapak beliau nih. Kelor itu banyak dicari kadang. Untuk kelor juga tapi yang hitam. Ah, ini yang hitam nih. Berarti kita ada dua pilihan ya. Harganya berapa dia? Sama. Sama. Versi hitamnya biasanya banyak nyari nih. Kenapa nah? Bapak-bapak jatuh. Ini ada pasir emas juga. Pasir emas kita berapa nih? 50. 50.000 nih pasir emas tuh. 50.000. Ha. Banyak banget pilihannya di sini mah. Aduh. Asal mau kok ini beda nih warnanya? Iya. Apa dia masuk ini? Cempaka. Oh, cempaka, tapi semi cutting ya. Iya, di cutting. Ini cutting memang kayaknya lebih mewah banget kalau kita pakai ya, iya. Apalagi yang suka ngantor atau apa gitu ya. Nah, kita lihat dari sini biar kita enggak ambil satu-satu, teman-teman bisa lihat. Nih. Kalau ini kan tadi sama nih, dua ya. Iya, sama. Tuh, ini juga sama. Ini apa lumut ini? Bacan. Oh, bacan. Bacan ini dia gulau. Gulau. Berapa dia nih? Itu 50. 50.000, teman-teman. Bacan gulau anti galau. Iya. Terus ini kita udah lihat, ini lumut dulu nih. Lumut apa sih tadi ini? Itu. Lumut apa bukan? Itu suliki. Oh, suliki yang merahnya tapi ya. Berapa dia? 50. 50.000, teman-teman. Waduh, poles aja ketahuan bisa 20-30 ya. Belum iketan, berarti batunya gratis itu mah. Yang itu udah muter, udah. Ini ada lusun-lusun, kita kasih berapaan yang lusun-lusun? Ya, ini 35an. 35 ya, coba kita lihat satu persatu. Ini 35.000an. Lusun-lusun. Biar kita sorot semuanya. Kita sorot semuanya nih. Ini bisa satuan, bisa kodian ya? Bisa. Nah, kodian lebih murah lagi dong, ya kan? Lebih murah lagi. Ini yang kuning-kuning nih, yang koneng-koneng tuh. Tinggal naik ring doang udah cakep gitu. Di sini juga ada beberapa jenis. Oh, kalau untuk iketan nih, iketan berapaan dia? Yang bagusnya 35. Oh, dari 35 ya. Apa? Oh, titanium, titanium ya? Ya. Oh, yang super. Kalau alpaka 25. Oh, jadi alpaka 25, oh. Titanium 35, beda 10 ya. Iya. Oh, itu alpaka kita ready ya. Iya. Berarti kita ngelayan kalau ada yang beli kodian juga bisa ya? Bisa. Oke, satuan juga bisa ya. Wah, ini jarang nih sekarang nih. Iya, mata kucing. Iya, maksudnya bahannya udah jarang nih. Iya, itu yang aslinya. Kalau yang ini kan yang sintetis. Iya, ini yang aslinya ya. Ya. Ini yang berapa nih kayak gini? Itu 150. 150, ini udah jarang soalnya. Di Raubening aja katanya udah jarang. Iya. 1-2 lapak doang yang punya, karena barangnya udah, stoknya udah nggak ada. Iya, betul. Ini nggak ada ikatan nih. Di. Oh, gitu. Oke, siap. Nah, kalau yang di sini nih yang berapaan? Itu 25. Oh, berarti di lapak sini dari 25 ya? Iya. Dari 25.000, teman-teman. Harga di lapak beliau ini murah banget ini. Harga dari 25.000. Tinggal pakai. Pokoknya di lapak ini tuh enggak perlu curhat, sudah murah ya. Apalagi kalau datang di sini, wah, pas muka permohonan lebih murah lagi. Atau mungkin teman-teman mau datang di sini buat jual lagi nih, bisa lebih murah nih. Oke, di sini kita udah lihat sini, sini udah semua belum nih? Keluarin semua biar teman-teman lihat. Biar pada merapat ke sini. Oh, ini. Ini sini apa? Berarti kalau ke sini tuh tiap hari buka ya? Ya, dari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 6. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Nomor yang bisa dihubungin berapa, Bang? 0852 81 84 25 11. Dengan Bang siapa? Mang Sahrul. Mang Sahrul tuh nomor apa namanya beliau ya. Jadi bisa di-save itu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Bisa. Mantap.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak ini sudah dikasih izin untuk ngerecokin lapaknya. Mudah-mudahan setelah kita recokin makin rame ya usahanya ya. Makin berkat. Tetap semangat teman-teman pelapak. Oke, thank you. Makasih banyak. Sukses. Tuh. Oke, sahabat yang kita ada seri bisa di salah satu lapak yang ada minggu. Bagi teman-teman yang pengen merapat, langsung aja WhatsApp atau Facebook nomornya dia. Jangan hubungin saya mah bukan. Saya cuma support doang. Jadi kalau mau belanja, langsung ke pelapak. Karena memang Daeng itu supportin batu akik seluruh Indonesia. Setelah ini, jadi bagi teman-teman yang mau kemarin nanya, bisa ke Medan nggak? Saya insya Allah tanggal 23 sudah dibeliin tiket pesawat kita ke Medan ya. Jadi teman-teman yang mau ketemu sama saya, mau ngasih kopi gratis ke saya, kita ketemu di Medan tanggal 23. Saya satu minggu di salah satu hotel yang ada di Medan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan tidak lupa. Salam satu Medan, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close di sini.